Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Kamari Tani. Okey, baik. Alhamdulillah hari ni saya nak survey mesej. Okey, sebelum-sebelum ni saya banyak bercerita pasal pertanian, cerita-cerita berkenaan yang lain. Jadi hari ni saya nak berkongsi dengan anda cara saya survey mesej. Jadi saya akan tunjuk masalah mesej ni. Okey, mesej botol stack saya bila kita buka dia akan keluar kuk linear refreshment. Maksudnya di sini dia punya cleaning weight ataupun pembersih drum, pembersih roller tu dia dah habis dah, cukup masa dia. Okey, dia duduk di sebelah kanan. Ni jenama Ricoh MP4001. Okey, dia duduk sebelah ni, sebelah husuk kanan ni kita buka. Okey. Dan kita tak cabut. Kita akak dia punya suih kiri kanan ni, kita cabut tarik je. Tarik buat keluar. Sebab cleaning weight dia, dia duduk sekali dengan heater ataupun pemanah ni. Okey, baik, peralatan yang perlu kita ada, screwdriver bungo. Dia skru dia di sini dua ni. Sebelah kanan dua, sebelah kanan dengan kiri. Kita buka dulu skru dia ni, buka cover dia, baru nampak dia punya cleaning weight duduk dalam. Okay, bila siap kita buka dia punya skru dia tu, kita tarik tubik lah. Tarik tubik. Okey, ni dia cleaning weight dia ada dalam. Dia dah habis dah segulung. Dia bila hok baru, dia ke banyak sini. Sini ni hok tempat dia tarik. Maksudnya dia ke tarik sikit-sikit lama-lama dia habis segulung. Okey. Ni dia. Ini dia spare part alat ganti untuk cleaning weight. Model MP4001 dia mari gitu skeping dia. Ni hak baru dia macam tisu dia, benda ni lah yang akan sapu kotor-kotore hak di ketah sebelum ketah tubik masa botol stack. Okay, kita tak tepi dulu. Okey, seterusnya kita cabut dia punya si atas ni. Okey, tengok, perhatikan ada skru sebelah kanan dan ada skru sebelah kiri. Lepas tu dia ada lagi dua di bawah ni. Nah, jadi kita buka 4 butir ni. Skru sebelah kiri ni agak susah sikit sebab dia sakok dengan konektor dia. Jadi kita kena cabut skru konektor ni dulu. Bagi yang pertama kali nak try cuba servis diri mesin, pastikan anda lah tempat awak cabut ni, sebab takut nak pasang pula tak ingat. Macam saya mula-mula dulu, saya ke ambil gambar, saya tanda dengan marker, mudah kita nak tahu. Kadang-kadang jadi masalah juga bila pasir-pasir siap, ada satu bahaya tu tak, kita tak pasir, kena buka balik. Jadi banyak kerja lah. Okay, bila kita pelonggar dia punya konektor, baru kita boleh buka skru dia ni. Dia ada celah ni, payah sikit. Okay, beres. Kita akan cabut ni, berhati-hati ni sebab tak kalau apa jatuh dia punya apa suara ping dia mana-mana, susah kan spare part dia, payah sikit.
Okey, bila keempat-empat skru tadi kita cabut, dia mudah lah. Tarik gini lah. Akak. Akak ke atas gini. Lepas tu bila dia sampai ke atas, tarik je. Tarik tu bit je. Ni benda dia. Jadi lepas ni kita akan ganti dia punya cleaning weight dia ni. Okey, bila kita cabut keluar dia punya apa bahagian yang kita nak tukar ni, dia ada dua biji lagi skru. Kita buka skru ni dulu. Okey, kita buka dua butir skru ni untuk kita nak cabut dia punya cleaning weight sekali dengan roller dia. Okey, tanggalkan dulu, letak tepi. Okay. Selepas tu kita kena buka dia punya penutup gear ni, penutup gear roller ni, skru dia dekat sini. Ini kena cabut dengan cermat dah, sebab kita takut dia punya apa kedudukan roller dan gear ni kena ingatlah. Kedudukan roller dengan ni kita kena ingat. Kita ada cabut dah, kalau was-was apa tandalah. Tandal sebab bila masuk silap, okay, jadi masalah lah dengan mesin kita. Okay. Macam saya tak setepat gitu. Sebab biasa buka dah sebelum ni. Walaupun biasa buka, kadang-kadang lupa juga. Ni sini dia ada satu pin ni. Okay, dia ada satu pin ni. Ni pin klik. Dia menjenis klik ni, kita kena tarik buai dulu. Kita gunakan test pen. Okay, gunakan test pen. Tarik selo-selo klik ni. Okey. Dia sejenis ping besi. Okey. Ni dia. Ping ni nak tak molek lah. Kalau hilang kita nak cari ganti memang tak jumpa. Okay, bila kita cabut pin ni, kita tarik dia punya gear dia ni. Yang ni pun kena tengok lah. Kena tanda bahagia. Sini dia panjang sikit. Kena dia duduk sebelah dalam. Jadi letak luar dulu. Okay, sebelah ni pun sama. Kita kena cabut juga. Cuma sebelah ni, gear sebelah ni, dia pakai L key. Dia pakai L key ni. Okay. L key ni hot saya kecil sekali. Anda kena ada L key beli hot satu set gini lah. Mudah dia ada kecil sekali ni. Ni dia punya LK dia duduk sini. Pusing pelonggar. Jangan bagi cabut. Pusing pelonggar. Okey, cabut keluar gear ni. Letak dari bawah. Okey. Cabut dia punya buat keluar. Sini pun dia ada lagi pink ni. Yang ni pun kita kena buka juga pink ni. Dan sebelah ni pun dia ada lagi satu lagi pink. Kena buka perhabis lah. Sini pun ada sel lagi. Kena buka perhabis dulu baru boleh buat terbit dia punya roller dia. Benda ni agak teknikal sikit bagi pertama kali nak buka dia. Rumit sikit lah, tapi dia biasa benda ni tak ada masalah. Sebab spare part di alat ganti ataupun spare part di mesin motor stick ni, kalau kita boleh buat sendiri, boleh tukar sendiri, jimat lah. Sebab kalau benda-benda gini, dia sapa masa dia akan habis. Sapa masa, sapa tempoh dia akan habis. Jadi kita perlu ganti yang baru.
Okey, baik. Selepas kita cabut dia punya skru, topping dia, gear dia, kita ada lagi satu lagi yang perlu kita cabut. Dia kat telinga dia ni, sebab kita nak cabut roller dia waktu bit, kita kena buka roller dua butir skru ni. Cabut dia punya telinga dia ni, nanti kita boleh buat tubik lah. Buat tubik untuk luar dulu, nanti kita akan tukar dengan yang baru. Okey, sekarang ni kita pasir balik dia punya cleaning weight yang baru. Kalau yang baru buka ni, dia hak sebelah atas dia kosong, bawah ni penuh. Kalau hak lama tadi, dia terbalik. Dia terbalik hak ni. Hak ni hak guna dah di atas. Balik gitu. Jadi kita masuk balik lah tempat asal dia tu. Masuk balik tempat asal dia. Kena proses ni kena selu-selu lah, kena cermat sikit. Sebab dia speed sangat tepat dia. Okey. Bila masuk, mula-mula ni kita tarik sikit. Sebab saya sebab banyak lah lagi ni. Pulas sikit. Okay. Masuk ke di tempat keduduk ke hak asal dia. Okey. Pusing roller ni bagi dia terik sikit. Alright. Okey. Kedudukan dia lagu tu lah. Kedudukan dia seperti biasa masuk ke dia punya apa, barang-barang dia. Okey, sebelah sini pun sama juga, masuk ke semua barang-barang dia. Lepas tu kita kena tanda tu, sebab kadang-kadang bila kita cabut kita tak ingat dia duduk lagu mana.